airnya mengalir, kita tidak perlu menyedot menggunakan mulut ya teman-teman. Jadi cukup dengan itu lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hadi dalam channel Hadi Desyat. Pada konten kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana melakukan penyifonan atau pengambilan endapan-endapan di dasar akuarium. Seperti apa proses daripada sifonisasi dasar akuarium? Saksikan video ini sampai selesai. Dan buat teman-teman yang mungkin baru menemukan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman subscribe dulu channel saya Hadi Desyat agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Jadi yang pertama kita harus siapkan bahan-bahannya dulu ya teman-teman. Jadi yang pertama selang kecil, yang kedua botol aqua atau botol apa ya, spirit atau jenisnya, yang ketiga adalah bak atau ember atau timba untuk menampung air. Oke, langsung saja kita praktekkan bagaimana melakukan penyifonan dasar akuarium. Oke, yang pertama selang ini dimasukkan ke akuarium seperti ini, kemudian dimasukkan ujung dari selang ini dimasukkan ke botol aqua, kemudian ditutup menggunakan jari. Jadi ini ditutup rapat ya teman-teman, ini rapat ini, kemudian ditekan seperti ini, kemudian dilepaskan ketika ini sudah kita lihat airnya keluar ya teman-teman. Nah, keluar. Lihat ya keluar. Jadi tidak perlu disedot pakai mulut. Jadi tidak perlu disedot pakai mulut. Jadi cukup menggunakan botol aqua. Kalau sudah keluar seperti ini, dipindahkan ke timba penampungan. Pindah ke sini. Oke, teman-teman kita ulangi caranya. Kita kosongkan dulu botol aquanya. Jadi yang pertama kita masukkan ujung selang ke dasar akuarium. Seperti ini. Ini bisa diganjal dengan benda padat yang berat ini, agar tidak bergerak atau tidak lepas. Kita masukkan ujung selang satunya ke botol aqua seperti ini, terus kita tutup dengan ketiak dari dua jari telunjuk dan jari tengah seperti ini. Kita tutup ini, tekan botol aquanya seperti ini, kemudian kita lepaskan. Kita lepaskan. Jadi sudah kita lihat airnya keluar ya teman. Oke, airnya keluar, bisa kita lihat keluar, terus kita pindahkan penampungan yang lebih besar. Nah, bisa dilihat sini airnya keluar. Oke, airnya sudah keluar. Kemudian kita tinggal mengambil partikel-partikel padat yang ada di dasar akuarium.
kita ambil. Kita ambil sampai bersih endapan-endapan yang ada di dasar akuarium. Sifon ini sangat penting sekali karena endapan kotoran ikan di akuarium ini bisa menimbulkan jamur-jamur yang sangat berbahaya buat ikan. Jadi ini salah satu cara pencegahan terhadap serangan jamur ataupun bakteri. Ya, mungkin seperti itu tutorial sifon. Oke, jadi kelihatan ya teman-teman, jadi airnya mengalir, kita tidak perlu menyedot menggunakan mulut ya teman-teman, jadi cukup dengan tutor aqua. Mungkin gitu aja video konten dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman penghobi ikan hias di seluruh Indonesia. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Oke, saya Hadi mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.